Bismillahirrahmanirrahim. Ieu masih keneh nyarioskeun buka saung dina waktu surat angkat-angkatan bisa tadi. Wa fi riwayatin lin nasa'i dinasa paling riwayat anu diundingakeun ku Imam Nasa'i. Imam Nasa'i tegaduh kitabnya rekan Sunan Nasa'i kalau kita lepas dauhanana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marru ala rajulin bi dhilli syajaratin yurashu alaihi alma qala ma balu sahibikum qalu ya Rasulullah sahib qala innahu laysa minal birri antasumu bisabari wa'alaikum birafsatillahi azza wa jalla allati rafasa alaikum pabbaluha. Dina riwayat Imam Nasa'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marwa ala rajulin marwa ala rajulin ngalangku kahiji jalmi hiji pamegah bidili syajawatin anu nuju niuhan tina handapen tangkal kali yurasu alaihi lima rasa yurasu terasa nama di ulama di kepretan rasa yurasu tetapi di cebor memperlakan atau di aulan kan di lalu di kepretan cahit di betul yurasu alaihi lima di kepretan kata jalmi teh al-ma'u cahit qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ba'u sahibikum ma ba'u sahibikum ya aya naon ieu babaturan aranjeun make diliung-liung di aurang cai kieu aya naon ieu babaturan anjeun diliung-liung bari dicebohan cai tiga kieu qalu dauhan para sahabat sa'imun ya Rasulullah sa'imun Gusti Rasul ieu teh rerencangan abdi pulang nuju saung padahal minosa saeun sareng Rasulullah qala dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sanyana laisa minan birri teka asuk kalakuan arus laisa minan birri teka asuk kalakuan hade naon antasumu bisapan puasa bari iring-iringan ya teka asuk arus kita puasa bari iring-iringan jika gitu wa alaikum biruhsatillah azza wa jalla wa alaikum maka wajib ka aranjeun biruhsatillahi ta'ala ya kudu nyokot kamurahan ruhsat nyokot kamurahan ti Allah anu geus dibikeun ka anjeun allati rafasalakum anu geus mikeun eta kana kamurahan teh Gusti Allah ka aranjeun pakbaluha cokot eta kamurahan ti Allah teh dauhan Rasulullah yang terharus puasa bari ini tante ulah sakdeka kapan nasa tu bisa nafas di aurat ini buka tahu ya di mana dia buat tu pengeluaran mah tahu bisa ni kan terlalu makan ini tak kuras ulah agak nyobian kurang karapan karakuan tapi sudah dipikirkan malah mungkin nyobian akan umrah sesi Ramadan
umroh sasi Ramadan, pulang Saudi mah menuju umroh teh maka kekerakan teh kan pulang Saudi iya kamu ada turun rasul juga ada turunan jadi hamba logika ku pengurus Masjidil Haram kisah dan ditutup kan atau udah pulang Saudi yang balik saing hal karena kuat jika ini anak kurung sorker tapi kuatnya tiba-tiba terus dibandingkan kan saat yang haji jajanan dengan lebih di Mekah kamarilah memang panas kan tapi upami pulang pakai sapar melontar jam roh betah melontar jam roh dukalah berangkat tilu-kilat uin tilu-kilat tidak pilot ya beri menterang panas kan astagfirullah kau mulah menti Madinah ke Mekah kau mulah menti Madinah kata etatnya di zaman Rasulullah pertarusan anu berikut kira-kira ayo diurang melamun ini tanah ayina jika dimekante jika dimekante tujuan hadira dan angkat ke Jawa Tengah naik alpan baripun kau capek ayo nulis naik alpan di ASEAN kira-kira capek mahal kita nungkan ungkut di zaman Rasul memang gaya kendaraan naik kontak balik panas menterakan pantes upami di masih rusuh jika kira ke kubarukan kelahiran apa lu mau puasa di dia lah orang pecahkan jalan tol lah ke Semarang padahal yang buka puasa itu jadi sepanjang ini tanya terus dan dengar puasa nanti kodoh dan sami lari nanti wa anil amma wa an amal niyas radhiyallahu anhu qala tampil ke Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin fasirna fi yawmin shadidil harbi fanazalna fi ba'd al-tariq fanqaraqa rajulun minna fadakhala tahta shajaratin fa idzan ashabuhu yamutuna bi wa huwa mutajjaun kahalikatil wajah para ma'alum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qalu sahibikum qalu sahib bakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal billi antasunu fissabai alaikum bil rukhsatil ladhi arkhasallahu lakum ma'baluha dia matang hadis masih sahih kan mun riwayat nabentan cara ngadu dikena nabentan bagaimana tadi uningatkan marwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marwa ada rajulin bidin di sana ia di hadis sedikit kan coba tinggal Rasul uningat di dia masanis tampi ti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala dawhanana aqbalna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati aqbalna termaksud memulihkan dokap ke Madinah aqbalna balik simpulin ma'a rasulillah sarang rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati tina hiji peperangan pastinna fi yaumin teras jalan simkuring sarang rasul teh fi yaumin dina poe syadidil harbi anu kacida panasna syadid kacida anu harbi panasna jadi jalan teh dina dinten anu panas pisan panazanna fi ba'dit tol panazanna fi ba'dit tari teras direk nazarna kata turun luzul terasilin simkurin lirin simkurin tibat betari bisa palingnya perjalanan pantala para jurum dinna teras nyos nabrung weta
sekelompok serombongan dijami-jami ansangan simpuling teh pada kala tahta sajalatin teras anjenan nyuhan tahta sajalatin hanap bentang kalkan padidan ari peste ashabu rekencana nama ya lulu nabi ngariu ya lulu nanteka ngariu bihi kaya tajami teh wahua mustajarun kaya hatin wajah bari manehna ngagoler jika anu kering mutajarun bari manehna ngagoler kaya hatin wajah seperti posisi nak jami anu kerama barang ma'ahum Rasulullah barang ningal kaya jami-jami kaya Rasulullah kala nandauki Rasul ma balu sahibikum kunaunya kah? Ma balu sahibikum ayah naunya kah bapak Tuhan anjin kah? Kalau dauhani para sahabat sahib kita tenuju saun mesti Rasul ketinggalan repot pulan kepanasan bakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngedau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri laisa minal birri laisa te asa nama sanis ya kan teka asuk minal birri karena kehadiran teka asuk pagawean anus ayun tasumu bisa pak anjir puasa bari imit-imitan panas hingga kaya alaikum birrusah wajib ke anjir birrusah kedah nyanak rusah kemurahan alladhi arkhasallahu lakum anu gesmikin karena etak kemurahan ke Allah ke anjir pak baruha tarima etak kemurahan ke Allah ke namun dia pernah membuka buka ulah gitu etak ta'alus ulama yang salahan ad-din yusrun agama teh babani ad-din yusrun kita doa Rasulullah yasiru wa la tu'asiru ya jelamat teh babani kena tapak agama yang terpulang di hese-hese bina ayat Al-Quran mayuri dubikum yusra wadai di dubikum wal nah tapi tinggal api muihandi anu kapungkul kamu Tuhan Rasul Tuhan Allah mahirja bil hasanah padahu masyaru amta biha wa manja abis sekirah pala ibiza illa bis jokin cara Allah supaya ulan selamat asuk ke surga manja abil hasanah padahu asyaru amta biha asyaru amta biha sing sahajal ni anu di dalam kasayaan maka ku Allah dipastikan pahala 10 kali lipat. Wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Sing sahaja anu didamel kaawanan maka ku Allah moal dilipat gandakeun dorakana sakit euy. Logika keun ieu urang dihitung kitu. Upami aya jalmi anu didamel kasaean sakali midamel kalepatan sakali. Ketika anjina ngelakukan padamelan anu saya sakali pahalana seberaha 10 ketika anjina ngelakukan padamelan anu awan sakali seberaha sisana hiji maka ketika 10 dikurang hiji ayatnya seberaha kita supaya orang selamat bisa asuka-suka seperti itu tak Allah ngejagakna karena kehidupan orang. Nah, habis sering mengingatkan di mana bahwa urang lepat persepsi kan. Urang lepat persepsi kumaha lepat persepsi teh lepat persepsi teh urang ngetang nikmat sarwiski teh dihitung teh nikmat teh yang miski jatuh wujud barang-barang Rizki berapa? Rizki jatuhlah dahal kan? Ketika persepsi kurang lepat, ngetang nikmat, ngetang rizki teh, rizki teh kurang nabi ngetang teh duit, harta, nungguin tinggal ambil sadayana,
Mami tanggalan mobil terkadang dari kampung masuk kurahan kurang bermobil anyar. Syukuran dari yung panggil Ustaz Ayanao memerengsek na bangun. Ayo orang cager mah, kaya syukuran. Syukuran kaya tak. Bahkan ketika orang sehat, dia sama Pak, soca awal, sepupi umat, tapi masih kena kekas, nah, pangabu saya. Kebukan duit, kebukan duit, kebukan duit, goblok aja ke seminggu. Jadi kalau duit bisa dia, goblok aja ke dua minggu, aku di nol bisa dagang ya. Masih sehat, kurang tekan. Jadi pasihan penyawa, kurang dong. Tapi kok kurutus ya? Coba kan, anu bir manja abil hasanat pada huwa asyadu kamsaliha wa manja abis seki ati pada yumiza illa mislaha. Bahtur di pasihan muda kan? Jalani anu te islam te di pasihan tak wabah asyadu kamsaliha anu bir teh. Kalau saya tak kane kurang jalani anu gadur iman jalani anu kersana tak batur mah tadi pasihan. Maka asyarul amsalina asyarul amsari nembawi abdi sak mulingan kieu. Ya harta mah dipasihkeun ku Allah ka jalmi. Teu make aturan. Salam abdi anu dibere harta ku Allah teh teu kudu pinter, teu kudu bener. Dan duit mah loloba mah dinu teu bener. Kira-kira kita pejabat kami diasuhkan ke suka miskin, kita pejabat kami beneran untuk itu. Namun saya pernah dikasih suka miskin. Kalau baru kita, ada untuk berapa duit, atau dikasih suka miskin, kan? Jadi ku Allah, dunia teh ditanggungkan kasah awai, hiji eta. Nomor kedua, seluruh manusia di alam dunia, sadayana dipasihan harta ku Allah. Ditanggungkan tahap takwa Allah seluruh manusia terayang dipilihkan habis aku ingatkan kan akan kata semupingkan orang terkaya Amerika Rockefeller. Rockefeller kan raja minyak tapi para terayak yang betul semua kan? Raja minyak Amerika kekayaan anak setelah kelompok jadi mana yang dalam dipentas sumbangan ku negara Amerika sabar anak wae dihukum tapi minta izin ke pemerintah oke saya bantu tapi tolong izinkan saya untuk menaikkan harga minyak 1 sen dolar aja per liter bayangkan wakar upangi 1 sen ditaikkan per liter berapa ratus juta liter aja masa kali pokoknya dunia raksa kelompok panghebatnya ya. Tapi lagi-lagi jadi pasihan kenikmatan tak lama. Unian tidak akan kawin lewat hotel. Dunia sakit itu maja kalna, dunia sakit itu di mana-mana kan. Ngedongengkan gina majalah sang anjena. Anu jadi kenikmatan teh. Sanes tuangan, sanes artos, tapi dunia rokok di toilet. Tani jadi toilet, bahi ngerokok, wah. Oh, karena narontan. Oh, alam dunia kami. Jadi, jelemaan panggung harna salam dunia, nikmatna ngerokok di WC. Karena mereka rasional, tidak? Sangat tidak masuk akal. Katakan pikir, terkadang jelemaan benghar, jelemaan segala rupa ayah, segala rupa kepeser, tuangan kekakan anu dimudingankan wabi anu kuluk-kuluk kentak jelema anu benghar daharna kuluk kentak jika dikenal hayang benghar yang daharna kuluk iya terkengeng, iya terkengeng, iya dahar lupa tapi iya temenan, iya temenan, iya temenan kan nyari kan mesti beli, misalnya temenan dia dahar ayo urat kurang mata perlu cari dalam jadi santai nih
Bapak nggak mau lanjutin ini, nggak usah dilarang dong ke Wendy. Berikan pak, berikan. Ini sudah zaman dulu itu. Tapi sekarang ini kan gini. Pan kamari mati lah. Ayah anu kukul terus ke Allah dan juga pulang weh. Gusti tahu kelepatan hati. Gusti abdi tenyumun kerta Gusti berkira-kira. Maha Gusti teh nampi karena doa abdi. Maha Gusti teh ngadaru karena panyumun teh abdi. Jika KRT kalau teh ngadaru segala. Nah, ibah kerukuh Gusti teh mengatakan aku lah karena sholat, karena ngaji, usaha mereka melebet lagi. Kamari kare kuli mobil yang lagi di timah. Nah, ayo pulang. Taran tapi kehidup. Sejalanan dibunting sujud. Usaha ayo menang pati 100 ribu ke astagfirullah. Tapi yang gede rikil ya kan. Ayo menang 100 ribu. Pati mana? Kolosong. Kolosong. Maka abdi mengingatkan harta mah. Teu aya hartosna di hadapan Allah. Sababaraha saksi anu parantos kalangku aya seorang pengusaha besar dongkap ka dieu kan. Anjeunna politisi wargina bade nyalonkeun presiden ngadongeng duit ka rayon jutaan ben ratusan juta miliaran. Ini Pak Kiai, si anu pernah saya kasih 10 miliar. Tapi lihat tak jadi, kembalikan lagi ke 1 miliar. Demi Allah, ayo makan dulu, tapi yang demi beli 10 miliar kan, 30 miliar, kan mungkin kita tahu. Pak Kiai kalau mau jadi gubernur itu 300 miliar itu paket hemat. Jadi 300 miliar ke modal yang jadi gubernur beda banget. Ayo jantan gubernur seberapa tahun kan? 5. Tipu pamit 300 bagi 5 seberapa tahun? 300 bagi 5? Hah? 5 tahun? Hah? 50 setahun? Cik, jadi ya, gubernur muana menang 50 miliar setahun. Banyak itu luar kan? Maka, lomba-lomba korupsi, lomba maling, gak wajar tidak gitu. Saat nikah itu kurang. Oh, bagi lu abis, ini kan ngajak ini sementara duit. Terulang ini tahan. Jadi ada tuh si ayat duit kan dulu. Kemudian juga ngajak duit, apa kurang kan dorakan? Tapi orang rasa terdorakan. Jadi tak kurang itu, korupsi juga gitu. Akan melihat itu, upamnya hayong jantan bupati kan. Hayong jantan bupati, 20 miliar terpakai hemat. 20 miliar. Eta dua kan, upami 20 dibagi 5, seberapa? 4 miliar setahun. Upami 4 dibagi 12, seberapa? Berarti, udah menang, sebulan teh duit seberapa? 40 juta, 400 ya. 400 juta sebulan. Ayo jadi bupati, 15 juta. Dan bupati mah, gak ada gaji mah, gak? Agi mah, menunggari tetap. Kalau tamu, ongkos jalan, mana dianggap dan menjumpah Nuriana dengan gubernur tiap sasi atau tiap bulan ke baju gubernur 30 juta sebulan dan beli baju non ganti-ganti sebulan ke ngomian mobil tiap bulan 30 juta apa mobil lagi mobil jelek mobil turun-turun jadi ngaganti mobil ke ngomian mobil tiap bulan. Karena kita mau dipakai, kan bisa kuat. Kalau tahu disiapkan tiap sasi modalnya. Pan tahu kenapa orang jadi pernah nyewa gubernur. Jadi ketika orang tegak itu kan jadi belikan karena gula berkala kan bisa kuat. Bukan itu berbeda. Datangkan ke proyek, nyun jalan, tempat penjajah. Jalan yang provinsi, seberat kilo, 20 kilo, anggah ke sakitnya. Kita kebupamin dianggarkan 500 juta kebupamin anu jadina paling 200 juta anu 200 juta mengalayan kayak karena liang kadal ngalayan kuyul rupa-rupa kita untuk gede jadi orang tuh bisa nyalakan kan korupsi gak kurang kayaknya
Kurang nyari kan? Nama bilang dihoyongka para ustazik nyobian keimanan kurang tertingkat dengan pula sok ngelen bupati pina harte, pula sok ngelen wali kota pina harte, pula sok ngelen gubernur pina harte. Iya bayi ada di dukung kami, insyaallah pula pesanan kami. Begitu jadi dari bupati, pandai ngurus kurang itu. Ngurus kebupaten, kira-kira adilan satu kebupaten ada sebar ratus lah. Oh, lain ke orang. Itu kan kami juga roti gerung, juga anil rakis, dilakanan mah. Orang kan nyimpe, betul. Tunggu nak kelancaran orang nyimpe, oh itu ngomong, boleh lah itu di luar cekader. Oh, belum bupati alas di dukung baik. Dan mereka harapkan ke angel, ya, agar karpet aja diganti-ganti. Itu kalian salah bupati, memang tahu rizki ajinan an melewatkan bupati. Karena senyati neta, awak kau tegina. Nah, kumaha tu pagi agak yang luka karpet, ngeduan kamu. Mudah-mudahan di kampung kurang, ayah antri, nubenghar antri, begitu ke dibubaran kan tukang nyampe iya teh kelah di kanan taman rasa begitu datang taman rasa teh karpet teh panung sakan bentar nah bapak lamun hayang kangen boleh karpet daripada dipakai operasi ke rumah sakit ayah nu beungar geuning dibubaran mah kudu asup taman rasa astagfirullah terkadang orang sok nurutan jika perlu tak lalu yang pengulitin karpet ke calon bupati aduh sepuluh orang konten bupati itu kerabi kurang acara terus abang mana itu papa latar tim sukses general pendapat jika ada kewajiban mau dibentakan bukan karena kewajiban cuma ada orang kalau sepuluh kan abdi mendingan kerabat marahkan kerabat abdi pangan sama mama berulang-ulang buat bimbingan kan bumi nanti bumi panggung kupah lumpuh garurung lagi pegah potong garurung lagi ini garurung mobil kan kantos negara mobil perempuan itu L300 sepiari banyak yang itu tak pendopo kita upah mimpi orang tua di pendopo terakhir sama Pak Herman di Jepang penanganan nama abdi hoyong karaosan mana kamu lagi biasa hormat kakek dong itu adalah para semana nyarap diri ke hijita kalau enggak kebetulan kalau beda ya sudah beda dia mabut wih ya kan minta harus kalau di jalan man awal atau setelah bupati kita ngajin saya capek ah siap ini mau ngomong tenyawa saya kata duit pajit dia aku yang berharap duit pajit tenyawa saya duit pajit dia kata bahwa anggaran kecil itu pun kata teh duit pajak, duit rakyat dipergunakan Rusia tak cuma diterima sholat bayar juga ya itu tak mungkin kajian kan masjid di Kumbang masjid tidak bol kan lataran tidak kesalahan buat kampung kurma ngaduk nanti ini aku kok aku juga nara ngebol mas terakhir Pak Herman tak bupati ngelayak kajian abis itu begitu ditinggalkan masjid padu di masjid mama tidak kiri ya aku masih banget ya. Dipanggil katakan kepala bagian sosial Ruk, sini Ruk, siap bupati ada apa ya omikir di masjid mama arusan gede siap bupati lu surah jalan di bumi kan bupati bentar upami bupati gak dapat masjid boleh di dia nyaranya tempat dosa si mama si tabi menjadi aneh baik ingin lekat wih bupati adiknya sedang kita hai mama batur mama proposal pokoknya mama mah langsung kasih kalau dia boleh ngomong ji kita mah mending masjid buntut kia bari loba musolat nah ketimbang masjid arus tapi di lemak munasuk duit mana nah, tak ada duit pakaian masjid tapi duit mana duit APBD Korea kami bayangkan ayo orang makan lah mentega bagian teh baru mau goblok proposal air cair wae dik lanskin dan dosan kan
orang sini yakin Ka'bah di mana kan ada bang proposal orang tetap kurang tahu jadi nak akan jemaah halus sama mati tapi gado kiai dibongkorkan nami pesan tenang Riyadul Aliyah kita mah menggelekan dia kan orang pos kami dengan akan kembali dengan nomor sakor akhir saya tak ambil nunggu bisa ya. Jika maha undangan modal, ada nol proposal lah ke gubernur sebenarnya. Ada nol proposal ke gubernur. Dalam saat, pun lanjut ke Haji Mufan di Ujian Terwaku. Pun ingatkan, kalau kita kan, kita ajikan di proposal. Ya, ya, sama dia tadi. Didisposisikan, anjiran di pasien 150 juta. Dengan disposisi proposal. Terpercaya daya itu. Dua kusah kan, di jabatan. Wih, jadi dulu saya teh mampir kalian dengan cahaya yang menyebabkan akan teh. Saya mau lagi, tak mudah. Memang harus, tapi dua bisa dijalan kita harus. Saya kalau dengan dalam ini, tuh kita tiru kali kan, tiru kali entah cahaya apa harus. Dong kapi kapi, terus kan akan yang disoleh ulah ayam duit gubernur kacau kemarin. Tuh kita pukul saja lah kan. Sebelum lalu mana akan dibongkolkan, akan dia membersih. Maka bayangkan bahkan air ini tuh kadimat tina kotor karena bersih gitu kan. Air itu orang terkadang tina bersih jadi kotor. Akan apa nanti jakat pitra bagelar, jakat pitra mah bagelar depan ke kelurahan sekiannya, ke kecamatan sekian persen, ke kabupaten sampai ke provinsi. Apa enggak kan di provinsi jakat pitra dipakai sepak bola. Kita Bandung Raya, tapi kabubar gara-gara makin jakat fitrah. Lalu lah ya, duit jakat fitrah di makin main, bapak diharapkan. Kurang celana anak kali ya. Kabubar di Kabupaten Bandung, jakat fitrah. Tapi kan itu, numpangan kepala biro sosial. Alah, gue. Ayah adingan ketika panggil serena, kayak adingan ketika panggil segala rupa. Iya, itu mana? Ambil kelebihan. Apa yang terjadi? Artos Jakat Fitrah di Ange Mayar hari ulang tahun Kabupaten Bandung kan dipakai nama Oma Irama. Anggir! Jakat Fitrah itu. Maka jangan nah, makin dibagi-bagi ketika dia ada Jakat Fitrah. Sementara bangsa adingan-adingan negara ya kan lalu nampi Jakarta kita teh berapa beberapa pun ditewak kita. Iya badan anggota Jakarta namanya informal mana? Berlalu bahasa nanti. Astagfirullah. Tapi makan kos mantar ke kecamatan kan. Jadi Jakarta kita harus dibikin tak dulu lagi kami jabat ini. Sama hal ini. Ya wajar aku. Ngajar lagi, capek-capek di buluhan ente. Dibayar ke ilmu bapak nanti atau ilmu bapak nanti dari Jakarta kita melaju bintang kolekan segala tapi kita nanti kan so akan makan baru dan perutan dicapekan lamun baru dan ini malah bisa diatur baru dan nanti tinggal itu jenom perleho coba ku ilmu nanti di mania datang ke jenis hangi pas main bal lalu lamun udang nanti nanti tak belak jika bapak nanti bulan paling tiga kali tetap maju-maju udah tebet ya dah abiyurah abiyurah wadlam 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 saja wadlam 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 terus aduh aja kita capek anu magangan kita jangan pintar kan ya mau norakan pernah sekali waktu menikir desa jangan pintar kita yang dipastikan ke burung lagi di bapak yang kuhansip bulan Ramadan hansip yang pakai jakat kita balik ngerokok ya ronde ya berarti kekuasaan hansip bahwa tidak hari itu Nabi Yunker kebikan kurang bersihan mana kurang bersihan mana teka Allah atau kira barakan kurang desa nyin kehadiran kurang nambahan-nambahan dorak ke arah dulu tapi keadaan terbiasa karena mengkasihan kita tidak bisa ingin alus mengulang jil goreng itu tidak sekalian
Orang terbiasa ada mangka saya angkul, ada mangka amanah tu mereka. Des surga apa angkulan? Saya yang di orang kembali tadi tadi kan. Ulah maluah kirim karena dunia karya titip tapi dasar saya. Dan rezeki mahmuapa ini milik terkedah di pasir. Dan des ayat keluar. Terpuluh iri kamar tuhan. Tidak kurang betul sholat Tuhan. Kurang betul baca wakian. Kurang betul sholat witir. Dan mulai ditagih ini. Dan ini pasti dibayar Pak. Upamanya akan menetapkan duha mau suapnya masih kelekan kan tinggalkan rupiah akan si yakin ini pakai tongan berkena alam dunia ditambuh dengan uang kotak lebih kan dinehi di hadis mandi kuningan ke ayat jami anu fokus begitu menghadap Allah dan bukan Allah ya apa lekan mandi barang pentak tak kami melintara dulu sholat melintara dulu nges bahwa sawah tak dibikin ku kami di dunia tak yang andi tenen kemari hayana berumpekan nangis katanya mesti aduh api tak kau yang berulah dipastikan di alam dunia hayana besar ya supaya selang pun tinggi harta sang keburukan kurang gini kita lakukan api akan menyimpan tanah sering tahu kayak tetangga kurang kan mikrok kemayar-mayar kan mungkin ini pun dibayar lebih gede ngeklokkan beri 100 ribu kata-kata ditagih demayar-mayar belas entekan 100 ribu matah ngelukkan selancapin sebelah dijadi ngespek makan ke orang di akhirat ngelukkan ke 100 ribu demayar hingga di akhirat jadi 900 kali lipat dari Allah tak demanis bagelah kalau kalau orang saya dengan Nur Ansor berlanjut tapi kalau itu bukan pergi ke enggak tapi itu melak jago enggak kan jiwa ya dengan jalan jago mahal ini punya kan kurang melak jago sebenarnya bukan duit dan cepat akhir tempo jago buahan kan setengah nah jago mahal kan jiwa telah memiliki melak 5.000 sakit lo akhir tempo panen 2.000 setelah lo senang pun lanjut ke dalam semangat kalau dijual ke pasar, jual kamar ikat bagi, ya enggak karena jual kamar ikat boleh dihidupkan kecokot menjadi itu nanggulah dihidupin kabe nah dunia teh abdi hoyul ingatkan sapratos gitu kan tinggal perakan, abdi berpulang-pulang jelman berlindungan malu bani menjahat ke pulang, malu bani itu kan jelman terasa sholat itu menjahat sholat itu maka bisa hayat banyak terutam dengan sholat goblok kan sholat kekalakan itu entah yang dulu bantul terasa orang sama bener-bener kan untuk mau nyatu dengan sholat astagfirullah orang satu malu orang pada akar-akar aparat Tuhan jalan terus dan tapi itu menjadi akar kepada kotak keluarga begitu Rasul mengingatkan ke orang masalah dunia teh. Ya, dunia teh. Ayah nyohon dan mereka kena dunia. Kaulah nunggu si Rasul dan tengah. Mana yang dahar ayah nak? Kalau orang yang isukan tinggal di dalam mereka, tinggal di dunia teh. Orang dua ayah nak mengahui salah. Ayah mereka ke rumah makan. Mana, steak, segala macam. Tuhan mengurang. Ini kita luar ketika kita setiknya anak kena tinggal di dunia. Hakat dan dunia, tak dunia tinggal itu kan? Dunia tinggal itu. So, naon pelakam dunia anu terusak, tapi kau yang naon sekarang. Akan ngadu le mobil, ah mau dipakai mobil tapi rusak. Dan di garasi kau dipakai mau rusak itu. Rusak segala rupa kata. So, akan ngadu le mobil, mau dipakai malu an. Tak so, dulu. Dan di garasi gerak apa kan terjadi? Untuk kene, sekarang bawa gerak jiwa. Untuk jungkir balik jawab kapal nanti di bilan beri ayat pakai ngaji pakai jumatan mobil kalau di jalan di garasi dia mah gerunggel panas dan mesin asup dan beri kenal
karena lo tidak boleh berpakaian. Tidak pasti rusak, dunia masuk. Baru kan gerakan agak mungkin tahun 2022 jadi akhir. Ikan 23 iman gerakan. Harganya. Mendelewata. Sepinti. Sampai juga ikan harganya. Alam dunia rusak di nomor kita. Alam dunia. Kembali. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dia mengingatkan menggambarkan bahwa agama teh terlintah ribu terlintah capek. Dawuhan Rasul, ya, dan apa saya kata mana puasa bagi yang baca bukan ya hadis nomor 43 dikeluarkan. Wan Abdullah bin Hamdan radhiyallahu anhu berkata, "Sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sara jalan sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panazala bi ashabi, rasulin Rasul sareng para sahabatna. Wa idan ari pektenasun jelema-jelema. Qad ja'alu 'alisan 'ala sahibihi. Qad ja'alu 'alisan." Ini kurang mengata merasa saunan kan Anis. Qad ja'alu 'alisan 'ala sahibihi. Ini mana ada merasa saunan, mana mau tenda, nyiungan, berencana mana? Wa huwa sa'im. Bari eta anu di damel anu di iuhan teh sa'im menuju saum. Amar Rabbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngalangkung ka eta jalmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqat ma sya'nu sahibikum. Kunaon eta? Babaturan anjeun teh. Awajun tarasna. Awajun teh naha geuring? Wajah. Qalu bangsan rencanganna para sahabat ya Rasulullah. Kaula Rasulullah sanes teh mangga teh wahad inna musahin. Tapi akhirnya teh panginten capek teh. Angkat-angkatan bari saung. Wa dzalika fi yaumil harumin. Kita tadi nampuai anu kacida panasna. Akan keafan kita akan kuningan jika rumah panas. Enak atau sorti kan? Habis tahun 80-an di Riau. Kita dinapasir kan? Nah lebet genok teh. Nah lebet genok. Asakan. Kepungkur, enak atau sorti. Kepungkur, dilihat lakun panas kan? Kering gitu. Nampuai kepungkur mah. Saun pas libur. Nah, kemampuan rombok teh. Wadhalika fi yaumin harumin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la birra an yusama fi safari, la birra henteu harus jeung la birra teh henteu jadi kahadean, henteu jadi kaharusan, an yusama fi safari make puasa bari ngiring-ngiringan. Rawahu Tabrani fil Kabir wa rijalu rijalun sabaqal sahih. Wa an Ka'b bin 'Asim al-Asadi radhiyallahu anhu qala. Tamkiti Ka'b bin 'Asim al-Asadi radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simkulin kantos kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiya man yuqi. Laisa minal birri asyamu fis safar. Laisa minal birri ya teka asuk karena kaalusan, teka asuk karena amal saleh, teka asuk karena amal anu dipentingku agama. Nah, asyam fisaba puasa keur imit-imitan. Rawahu Nasa'i an meriwayatkeun kana hadis Imam Nasa'i wa Ibnu Majah. Ibnu Majah di isnadin sahihin kalayanan sanad nu sahih wa an Ahmad. Eta teh dina Musnad Ahmad bin Hanbal bin Abi laisa minal birri, laisa minal birri asyamu fis safari, laisa minal birri asyamu fis safari, henteu kaasup kana amal anu sae, kana amal anu sae asyamu fis safari puasa dina keur waktu pinit-pinitan. Jadi tinggal bakal eta sadayana teh dikawit hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
1608 kan nulikannya kata teh hadis teh kita. Tapi cara rawi ngariwayatkeun nanti kan Ammar bin Yasir meningatkan akbarana ma'a Rasulillah dijelaskan kronologinya. Anu dibukur dawan Abdullah bin Amr sal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di hadapan Ka'ab bin Asim dengan Saro dengan akbarana kan langsung we laisa minal birri asyam fis safar. Anu mawi upami bade masyaatul hadis akan bade debat. Emang kedah apa tuh sakes apal-apalan kan? Jadi orang tuh ustadz atau apal hadis di beja. Doi punah beja di batu, yang menurutnya dan syarat yang sokin na beja di batu, tapi berbeda naik ke tegak turunan. Maka kami yang sokai nyindir, tapi itu tegak. Emang kedua kan? Di urang ayuna, anu alik. Masyakin kunut subuh. Kunut subuh teh. Ia nangis kunut, ia betul. Jadi ia bina'ah, jadi ia sunnah. Upamiakan ninggal kalur. Kan? Kunut subuh teh manhaj syariah. Hadis kunut subuh teh. Dauhan Imam Syafi'i kata hadis sahih. Imam Syafi'i kan? Makanya, tutur gare kurang berperang madhab syah. Jadi orang pengikut Imam Syafi'i. Maka tawan Imam Syafi'i kunut subuh teh sunnah hadis sahih. Saat Imam Syafi'i teh Imam Syafi'i teh madhab fikih anu nomor katilu sabada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i sareng Imam Hanbali. Lalu apa? Sagayana. Nah kapungkur maka upami Imam Malik menetapkan sarang Imam Syafi'i, maka Imam Malik jadi kurut Imam Malik. Upami Imam Syafi'i menetapkan di masjidnya Imam Malik kita kurut. Ayo tiga orang sekarang kurut goblok siap kurang terkurut. Ayo siap kurut jaminan kurut kain. Masya, bintang turun terawah mulut, terawah semenajangan, gitu kan? Terawah hajar kelebaran, kan kalau mau hajar kelebaran, tapi rantang ke simpel lopor, gitu. Tapi gara-gara masya, bintang turun terawah, sasalaman gitu. Jadi, anu mabok sasalaman gini, jangan mulut mahorean, itu kan lebih mabok, kan mulut. Emutan anu paling sederhana, upami abdi ngabin ahkin kana kunut sangat Imam Syafi'i sunnah. Itu muaka eta kelas haji sopian di Imam Syafi'i teh naon Imam Syafi'i madhab kan maka mau lihat Imam Bukhari eta anu geus sahih Bukhari taraskeun ku akal Syafi'i madhab eta teh madhab Syafi'i Imam Bukhari mana dia yang menjadi Imam Bukhari? Ah, iya maka saya Imam Samudra Kabe teroris. Imam Bukhari tekan Syafi'i madhab. Akan meninggalkan Imam Ghazali anu gaduh kitab Ihya Ulumuddin. Eta teh madhabna Syafi'i. Melihat akan upami kersa naos ulumul hadis maka Imam Bukhari yang nak fikoh sahun untuk nak rawit teh, di Imam Syafi'i teh, di Imam Syafi'i, kan Imam Syafi'i Imam abad kedua, Imam Bukhari Imam abad ketiga kan. Sangat api upan untuk ulut bapak sekolah, tekun nyarekan goblok-goblok pakai bintang. Jangan tu nama yang diungkan pun, nama Dora Kara siapa yang lagi ujung dulu, ni umum dia pun, apa lagi ujung kenal Dora Kara. Di orang menjadi ustadz yang sok karena segala lupa dipasang oleh para kita sopakan sasaraman tak sholat lalu jauh sholat nah isi akal akal hidup tak sholat atau maka sasaraman hidup di kedua kata tak sholat gila kalau minta sholat kita mengatakan HP
di depan ayah tulisan, tolong mati HP dimatikan. Ayah hati orang. Betul tahu saya malu tuh orang kemarin tuan orang kehidupan di mana tuh orang kesalahan kehidupan anda. Tuhan tuh kamu sasaran. Nyalakan jauh tuh mana? Betul saya malu kesalahan. Dengar anak saya. Kan kamu penjarah orang gitu. Ya karena bulus sekali bulus. Ih, kawan. Orang sholat. Ih, kawan. Bukan boleh pun lebih. Dengar kawan. Kira-kira dorakan. Jadi Ustaz bagi dia astagfirullah abid kan pastinya dengan kita Ustaz di mana TV akan pemeninggal orang Mesir kan di Masjidil Haram orang Mesir membanding Allah Quran bagi punya Al-Quran kan siu sepul kan berat di Allah Quran mungkin yang saya mau Quran orang Mesir mah di kiu beli kan di sepul jika di Quran ada berapa baru kan cuma disimpan ayah Ustaz oh di Rasulullah kelakuan gitu kita ada yang terbesar meletak dekat rumah Muhammad menyebutkan meletak dekat rumah atau kembali aja dengan batu jajar bahwa ayam mimpi ayam sate di jangan rasul mah eueuh geus ngirung mana mah tuh tak Quran di kan air masih kerek di lembar-lembar tak kenal ya musab juga dia lamun aya ajina mah kan nyebutkeun nyium Quran tak nu bidah mah ieu ieu mah bidah pisan. Dapur Rasul itu diberikan Tuhan. Ia tidak mengambil Quran dihijikan dengan Bapak-Bapak Malaka. Namun tidak dihijikan ayat Quran di Lombor Yusnah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Umar disitu para sahabat anhafal Al-Quran menuntunkan alam dunia. Maka di zaman Sayyidina Uthman namanya Quran itu namanya ayat Uthmani, Musab Uthmani. Di zaman Sayyidina Uthman namanya di dalam opat atau lagi lima eksemplar. Kamu silakan hiji, kakirakan hiji. Salam dunia dengan opat kurang. Dan nyium mana tu? Terus saja buatkan. Tidak ada dari Rasul. Tadi zaman Rasul keluar kemudian. Kita kasut tidak ada dan nyium dari jalan Rasul kan. Ternyata mana lah dia bina. Tapi tidak tahu segala bina ini tidak tahu bina yang mana sampai kembali. Kita harus membuatkan air Pak Umur Rasulullah kami pengawasan sampai kena merek mana? Ayah pernah kan begitu? Ibu-ibu, bapak-bapak di dalam pengajian jangan sembarang pengajian speakernya harus seperti Rasulullah. Rasul juga merangkak tua. Ayah kan? Di zaman Rasul. Kita akhirnya namun segala rupa bintang siapa di mana? HP tiupan. Apa? Tapi kalau kita sedikit, ada Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, Sayyidina Umar, apa yang namanya namanya? Samsung Nokia. Tapi kita sudah kemajik anu di rumah. Ulah segala rupa di bintang, ulah segala rupa di ulah, ulah segala rupa. Itu tadi kerajinan dengan hati bisa. Nah kita mah masalah budaya kan. Masalah kekayaan di tiap-tiap daerah terkenal sebelum waktu maka akan ulah dia hebat-hebat jelma lupa jelma juga Haji Sofyan ulah berkira ya sudah dah iya dia lain baju Ustaz lain baju Adinan lain baju Islam Abu Jahal dia baju lagi akan pernah memikir kami Abu Jahal nanya berdukur lakin sorbanan terlebih di Ustaz dan segala kelimat Abu Jahal sorbanan lebih kan namanya Abu Lahab memang adalah aku yang tidak mesinkan di paman Rasul kan ganteng pergi bawah umum dosen yang kita sampaikan umur kami hati pakai anak-anak iya kan imam Abu Lahab sorbanan ayo pakai lima di tengah-tengah masyarakat kalau memakai kopiah gitu di sarung jangan lagi nanti. Tapi lalu sudah datang mau dijubah di sorban di kawal. Wah, ya buaya. Tidak. Bapa saya tidak akan ada titik-titik kesalahan makan. Orang kaya dia. Nana paling gede dia abah. Buaya, jangan ya. Ayah abah
apa nyelamatin nyelawan kita tak kita apa awas tu kan kita akidah kan akibat roti gerung Rasulullah mati roti gerung penyelamat agama nanti jelas Islam jauh Kristen lain disebabkan Rasulullah air kurang akidah kurang kan kanjeng Nabi Muhammad dan Rasul Anfang itu tak terdekat ke ayat dia Rasul sabar datang dia Nabi Muhammad tiba-tiba dia keluar dia Rasulullah di dalam pas rusaknya apa ternyata Arab itu Rasulullah tiba-tiba yang mana Anis pas mereka aja lah Imam Mahdi ya kan tepuku Imam Mahdi jalankan presiden gimana ini gimana di mana waktu itu umumkan kan kita di besi baru karena terbuka ongkos mengikut tertegur dari bawah kan itu lagi sopir yang dibawa ke rumah sakit kita menurut aku enggak kan tapi di akrom kurang begitu kan kemudian semua di kemah masyarakat yang bodoh kemah di bodoh masyarakat yang nyahut begitu maka abis berpulang-pulang kan. Ya, kapal rodak mengarah. Terbuka kewajiban, perlu makin nyium suku segala rupa. Oh, ya Muhammad itu tergelung, lamun kagilu yang kapal pakai di pantai yang Allah tahu. Mobil luar di Pegi Hasan, mobil luar Anis Kurdi, mobil luar di Dai. Oh, kata orang bukan datang menurut ilahiyah, mobil luar di Dai ini. Kejelamannya kali itu masuk, lupa kan? Tapi kembali ke ikan, anu bilang bukai Haji Imaduddin tekan sanes anti beria Rasul ngana Rasul bener untuk anu dibiotek nyamung kita ke Rasul gak Haji Dadan aku turunan mahu jadi kalau turun mana dimana kita nyamput mah oh jadi lain kita mah aki urang jadi akhirnya kita tak kita tak kita Kiai Imam Nurdin jantan duriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh sama hati kita kaya Habib bin itu mah diurang kaya Habib teh tapi dia mana rencana kan asli ya tukang kontak di Mekah namina Ghazi al-Abdali Ghazi orang Mekah orang Arab asli wah para nabi kiro bisa kita panggung kirima Arab mendinduk kue ketika di panah orang kilo dan terus mengingatkan kan sepian kan mengingatkan kan berbiak mas menjawab tapi tadi Habib di orang tapi Habib manggil ngasih lain ngasih tak ada Habib disipkan kan bapak-bapak masih bersetari kan kamarnya berdiri di orang sepian enak untuk perpimpinan untuk Habib hasilah ya Allah, tahan malah kata dia wajib bayangin makan dikurang kita mau makan siang tau so, kayaknya ayah membawa ke dia karena mobil tak tongkat penyerang kemampuan kamu ibu doa payah ya kayak suka jadi pinggirkan kantong keresi tapi ya, tahu ada terlayak dia dikurang lagi kita kasih, ada pemilu nilai sekarang kurang Arab bahkan anu keturunan Sayyidina Hasan gelarnya Sayyid keturunan Sayyidina Husain gelarnya Syarif gelarnya Habib di Indonesia sopilin program di Persis gelarnya Habib di Muhammadiyah gelarnya Habib di PUI gelarnya Habib anu ayat silang pahala ya di PKS so. Ada wasiat Habib teh. Ayah bagelah mana tak? Ya kita ayah niti boleh kan bagelah mang Habib teh tukang minyak tanah. Mang Habib teh. Jadi ada dipertaruhkan teh benar tak tu? Ayah kira, ya. Apa mirakan Ustaz di kampung? Ustaz di kampung gak luput terang. Terus budak akang tidak tahu. Anjing, babi, kira-kira pantas itu budak ustaz dia gimana budak ustaz dia kurang lah
Karena tipus kan pantas ketidak menjaga kita di lapang. Kita memang kohabit dengan sebelum kan lami ini. Bila aku mendatang ke luar kaget, itu pun dimakan. Maka dipertanyakan benar. Bila aku jika itulah, ya orangnya keturunan. Ya lemah, hanya jika dia. Ayo jadi ustaz di sorban anjing babi apa? Ya karena jadi orang kurang rahayu kan. Luka itu, kita kira bini bobodong. Kira bini bobodong. Ayo orang itu. Nama setahuan Rasulullah. Teras kendina. Laisa minal birri asyamu kisabat. Laisa minal birri asyamu kisabat. Teras kendina hadis 113. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala. Tambahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah. Laisa minan birri as-sawmu fi safar. Hadis ini diriwayatkan. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahih. Terkadang anu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala. Tambahkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'imu ramadan kal mufti bil hadar sha'imu ramadan bis safari kal mufti bil hadar rawahu dumanya marfu'an hakadha wan nasai bi sahih hasan illa annahu qala kana yaqulu as-siyam fi safar kal mufti bil hadar maksudnya sha'imu ramadan bisapari jelema anu puasa bulan Ramadan dina keur waktu nyanyabaan eta teh kal mukti bil hadar sarwajib anu teu puasa keur kiking di lebur hadis teh juga kitu tah naon maksudna maksud jadi di doraka mah kira-kira doraka kaya di bumi teu saung bersama urang kaya di bumi di lembur lah tapi teu puasa kira-kira kumaha doraka teh anu ini dapat puasa kan jinak itu dorakan gitu lah gimana harus bisa bila bisa ya harus bisa bila bisa kan ini apa artinya karena dari orang bukan di sini cerita Imam Nasai bahasa nakir kan makan dan makan hadis asyamu bisa tarikal ibar fil hadar dekal mutir imakal ibar puasa ker waktunya nyapaan eta teh sarwa jeung buka keur dikin di lembur maksudna mah dosana ulah dipaksakeun upami urang nuju aya di bumi teu puasa ka neraka maka anu puasa bari ini kulitan jeung kitu teh dosa dosa-dosa itu mungkin apa oleh orang terkuasa. Qala al-Habib, qala al-Habib, qawlu sahabi. Ka'ayu qala kada, hal yartahiku bil marfu abil mu'ku. Qala al-Habib, ia hadis teh as-sa'inu bisa parikal mungkin tidak hadar. Dauhan anu pengarang dia kita, hal yartahiku yurtahaku bil marfu abil mu'ku. Nah ia hadis teh dipilukeun karena hadis marfu atanapi hadis mauqu ari hadis marfu teh kan maksudna anu rawina dipikeun sawareh dipikeun sawareh teh kira abdi yang haji dadang ka haji Asep Diwan abdi ngaliwatkeun hadis ka jang haji dadang ti jang haji dadang ka haji Asep kudu mah Kang Haji Asep kaliwayat kentek An Haji Dadang di Haji Dadang An Sofyan kedahan akhirnya tiba-tiba Kang Haji Asep teh untuk jebatkan Haji Dadang saya dapat berita tiba Haji kira kemari di mana nah, Haji Dadang nah, padahal Kang Haji Asep teh nampi berita dari Haji Dadang diambil Kang Haji Dadang Kang Haji Asep dina hadis mah teu bisa kata Haji Asep langsung kan. Kedah saya menang bijak di Haji Dadang, Pak Haji Dadang, di Pak Haji Sofyan, kita karena gitu kan. Ayo Haji Asep nyebarkan saya menang berita di Pak Haji Sofyan. Haji Dadang, nah di rumah.
makan itu kemarfu habis. Kesohianan turun kan? Gitu. Awil mautu nukumah hadis mautu ari hadis mautu mah saris dauhan Rasulullah etama dauhan para sahabat. Sahabat Rasulullah maka upami dauhan sahabat disematkenana mautu. Kita pahagi alus pisan kesimak kunon matkulah bisa mungkin ke Rasul dan memang dauhan sahabat anu bawi upami tiyan jambi-jambi bagi alim bagi wala, bagi sufi upami ngaku-ngaku turunan Rasul padahal kenyamu sama yang itu kan dauhan Rasulullah meningkat dapak alim yang ta'amidah pada yang terbawa maka dakuminan nasim sahajir mah anu ngabohong kak kami ngajak itu salis dauhan Rasul tapi disebarkan dauhan maka siap entah terpatah di neraka upami hadis redikat itu kumpulung karena turunan gitu kan kumpulung karena turunan maksud turunan Rasul pada hal lain dan kegedean nama ya tetap tapi besok hari kalau minta maksa mengejrok karena datang beli apa kata gitu nah cuma kebenaran karena memang walau jadi gitu yang ayah habib lu bagus tetapi meminta maksa diwatas ayah jalan dituan arah beneran kan arah beneran ilungnya ilung nama cum pisang karena ada kok pisang lah gue bagi bedong gak babi menentukan kiri lina sedang jumpa pak dari mana nih ya saya dari Al-Basaria ini tiba-tiba dekatnya Ina, Arif Kemen, dan dekatnya Ipah yang berlaku di pasien atas 5.000 wah, cek adi ya yang mencuriga ya ya pasti ya tadi deh bener kan 2 minggu kemudian datang Ina, Arif, ibuan deh apa yang terjadi? Namun atas 50 juta ya namanya penagihan 5.000 ya oke, saya lagi ini aku terjepit kenapa? Jolah tolong saya 50 juta ah ini dia jogokan kita habis dimana tapi masih ada 50 ribu gue sudah ikhlas sakit paling itu kalau gak diri upang imbau itu kedauhan para sahabat mau ikhlas bermasyur bainal muhadditsin dirite bila asra ilmu bisa parikan mukjiri fil hawa eta teh khilafun masyhurun aya perbedaan anu terkenal pisan bainal muhadditsin antawis abe hadis wal usul ini sanes laisa hada mau diupasi tapi di dieu sanes tempat kalau ngajelas di mana gitu mau diupasi lakin nang jumhur tapi sesegenap para ulama hadis ala annahu idza lam yudhiku ila zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana eta hadis anu dieu teh henteu dugi ka zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kunu mauqufan maka eta teh yang terhadis mau itu kan ngaji teh merukan bapak dia teh wallahu a'lam di hari hadis masih ini wallahu a'lam kurang lagi lo goblok ke mana lo ingin akan gak cerita saya anu sebelum anu sok ceramah terus sampai dia terus sampai dia aduh sampai masa terang di kebun baru kawan tak pun jadi ustaz ngadu itu hadis jadul 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 hadis hadis ustaz kan untuk menjelaskan maka ku para santri diundingkan di YouTube soal yang kita kitab mah diundingkan hadis di orang tersebut salah wah ya hari aja yang kita ngaji baik baik apa kita ngaji ada yang ngelaman pemiangkat ke Sumedang kita ayah santri Al-Mukarram Abu ya Sumedang maka waduh kita mampir di sorban kalian dan karena waktu kamu ingin selamat di jumpa di sorban
tembok kehampangan sorban beli, kehampangan ngandung, kita kacar dan sebagainya. Ini Habib Jumadang kan? Merupakan dengan rusakan yang terlalu rusakan. Jadi lalu kira-kira mencanggih ilmu nama, kalau pakai di mudeng-mudeng lah. RPP 3 Hansin pakai baju general. Namun saya berada di Ujung Tangan di Maribu Sewa di kampung Manineng ini mungkin di Makan Rapet di Sorban Sorban ini kalau aku rapi ini kalau aku rapi ini kalau kena ingin kalau aku rapi rapi kalau apa di api kan kalau aku jadi pusat di api lupa api sering subuh juga kalau bapak jam kalau sebabnya ayam lah oleh tengah dengan Tuhan ke yang menanam dan akan kering jalan wali itu bapak yang dikena kadingan ini kering tak tahu ini aja kan awas murah namanya atas itu kadi mungkin kita akan lawan kaya meminta doang bu, daripada doang pantas aja gak jalan subuh. Wan Abi Thalibah qala kuntu 'inda Ibn Umar tampi di Abi Thalibah babu kana nakir kuntu 'inda Ibn Umar simpuring harita keur aya di bumi na Ibn Umar aya di Umar teh Abdullah bin Umar putra na Sayyid Ibn Umar teu kieu eta sufi na paja'ahu rajulun teras dongkap rajulun hiji jami bakal terus kenuki ya Aba Abdurrahman kaulanu Abu Abdurrahman ini akwa ala siyami fisabar gaya dia ada beberapa orang yang enak ini akwa ala siyami fisabar gimana di zaman para sahabat Abdullah bin Umar saya terus nabi ia pulang saun di nasasi dengan kerunya nyawa anak pakala Ibn Umar radiyallahu anhu terus nadau Ibn Umar radiyallahu anhu ini sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sanyana kami pernah nadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya perlu nadau ya Rasul dauhan Rasul man lam yakbal rufsatallahi azza wa jalla karena alaihi minal ibnif menjibahnya Arafah malam yakbar sing sahaja lemah anu tenariman ruh sotabali karena kamurahan Allah azza wa jalla karena alaihi bakal menang karena bakal ayah alaihi eta jalma jadi di Quran bakal menang alaihi eta jalma anu tenariman karena ruh sotabali minal ibni dosa. Jadi dia lemah nuntun nerima karena rusak Allah bakal mengan dosa mislu jibal yang Arafah seperti gunung anu ayat yang Arafah dia lemah aku nerima karena kemurahan di Allah bakal boga dosa seperti gunung Arafah jibal yang Arafah di Arafah tegak kenapa ada tetap Jabal Rahman dikikirnya lubangnya di gunung berbeda Rawah Muhammad wa Tabrani bin Kabir wa kana sayyiduna al-Hafid Abu Hasan rahimahullah yaqul isnadu Ahmad Hasan isnadu Ahmad Hasan wa qala al-Bukhari fi kitab ad-du'afa huwa hadisun munkarun hadisun munkarun ku Imam Bukhari disarakan dina kitab ad-du'afa hartosan kumpulan hadis-hadis an-da'if tetapi dilebetkan ku Imam Bukhari hadis munkar wa dhaf'ah hadis munkar harpasna kurang tetap kaget kan kurang dipakai ngadal makmum di kampung terlebat ngadal jelma anu kuasa kenyanya bahan dora kamar rasanya di gulung-gulung di harapan buka semua nyatu di kamar betul yang tadi bawa ke sini di timah kalau air itu usah gawe
yang tahan, dalilan segala. Ini adalah berkenan hadis mungkar dari pengumuman di kitab berapa wah hadis mungkar bapak. Wahid bin Umar radhiyallahu anhu ma tamtit bin Umar radhiyallahu anhu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tukta rusuhu kama yukrahu an tukta maksiatuh. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih wal Bazzar wa Tabrani bin Awsat bi isnadin hasan wa Ibnu Huzaimah Ibn Hibban bi sahih Imam Ahmad dan bintan ya. Dengan apa ya? Dawan Ibnu Umar radhiyallahu anhu saya pesankan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adawiyu innallaha tabaraka wa ta'ala saya pesan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tukta rukhasuh kama yukruhu an tukta maksiatuh. Saya pesan kepada Allah tabaraka wa ta'ala senang pisan resep pisan dicana kita an tukta dicana rukhasuhna kama yukruhu sapatos Allah tersebut an tukta maksiatuh dilakukan maksiat kamu. Jantan Allah langkung senang ningal jami anu ngalakukeun nyana kerusak di Allah sareng Allah tereseukeun ka jami anu ngalakukeun maksiat ka Allah. Nah ieu mah di dieu di isnadin sahihin wal Bazzar wa Tabrani bil Musnad di isnadin hasanin wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban di sahihihima. Wa fi riwayat Ibnu Huzaimah di riwayat Imam Ibnu Huzaimah qala inna Allah saya pesna Allah yuhibbu an tukta rukhasuh kama yuhibbu an tukraka maksiat bila Ibnu Huzaimah Allah resep pisan kahiji jalmi di mana nampi kana rukhsahna sapertos Allah henteu resepeun sapertos Allah resep kajalmi anu ngantulkeun maksiat ka Allah. Barang tamat kuliah sebenarnya ketika subuh Wawailat tubul asfa nyariuskan kasimkulin Abu Darda sarang Wailah bin Asfa wa Abu Umama sarang Abu Umama wa Anas bin Malik sarang Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saya kesa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaukin inna allaha saya kesa kusya Allah yuhibbu an tukbala rukhasuh kama yuhibbul 'abdu maghfirata rabbih. Dawuhanana dina hadis ieu mah Allah langkung senang diampi rukhsahna sapertos Allah senang ningal jalmi ayyuhibbul 'abdu maghfirata rabbih sapertos mikaresepna ka jalmi anu senang kana maghfirah ti Allah. Katarapi sapertos jalmi anu senang kana maghfirah ti Allah senang minal jalmi anu nampi karena kamurahan Allah sapertos jalmi senang karena hoyong dihapun dengan dosa ku Allah gitu lah. Wa an Walid bin Abbas radhiyallahu anhu qala tamkin bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu an tukta rukhasuh kama yuhibbu an tukta azaim inna Allah saya kesa Allah yuhibbu an tukta rufasuh Allah senang pisan karena ditampi bicara kemurahan di Allah kama yuhibbu an tukta azaim sapertos Allah senang nak ditampi azaim azimah tekan kulemah onangan gapi warangan Allah. Jadi ketika orang nampi karena rusak di Allah kesenang Allah seperti kalau senang pengurang laksanakan karena perintah Allah. Wa Anas radhiyallahu anhu qala
Tampil di Anas radhiyallahu anhu qala lahu kana kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisabab. Kunna kajian tenang simpulin ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nyarengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabab dina waktu angkat-angkatan. Paminna salati wa minna mukhbir. Bisabahina simpulin ta'ayyur saum wa minna mukhbir. Saran sabagian ayat anu teu puas hati. Qala. Lawan anak panazanna manzilan di yaumil hari. Panazanna teras turun simpulin manzilan di hiji tempat. Hayi makanan makanan tas dari kopi min anak isafat. Bilen sebab panazanna teras turun simpulin manzilan di hiji tempat di yaumil hari. Dina poe anu katiga panasna. Aksaruna dinan sahibul kisah. Aksarina aksaruna dinan sahibul kisah. Pangsebel-sebelna anuniwa tersahibul kisah. Pamina maigian takisan sabiadi. Maka sabiadian simpulin teh aya anu ngahalangan panon kue kulengin ngahalangan panas ulang sabiadi. Pamina maigian takisan sabiadi. Kana teras anu pasakata suwan wa qala mutiru pasakata suwan ini sakata teh orang-orang ribu kan perjatuhannya kan ya cari segala macam ya wa qala mutiru maka jambi-jambi anu teu saumah sarekat kadayana fadorobul abdiyata dorob bukan akan mulai menyatu fadorobul abdiyata terus nululan kena bangunan Dorobul Abdiyata tenyian kemah. Dorobul Abdiyata keras tanda mal bangunan tanda mal kemah. Pasakau al-ruka, pasakau al-ruka. Pakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahabal muqtiruna iyawu bin ayyari. Pasakau al-ruka, masihan. Meletak kan? Al-ruka mayat kamu bin khadim wa muhibbi. Pokoknya masihan meletak. Al-ruka, ruka, ruka, ruka. Kumaha dawan Rasulullah. Dahaban muqtiruna iyawmah bin haji. Dahaban ke asal orang ini. Dahaban muqtiruna iyawmah kira-kira kami rakyat. Dahaban muqtiruna iyawmah bin haji. Bismillah. Jelma-jelma anu tepar wasak bapak ibu puluhannya. Dahaban asal nabi asli. Dahaban muqtiruna hari ini. Jelma-jelma anu tepar wasak bapak ibu tajiri kawahukan masing-masing. Maka dahaban tadi orang-orang kening kan. Jadi buru hati gede kemeh anu tepar wasak kajingan anu wasak pandamolkeun kemah masihan naleuh gitu kan wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala tampi ka Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala law kana ghazawna ghazaa yansu Ghazawna perang simpulin berangkat perang simpulin ma'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng Rasulullah bisita asyarata madad min Ramadan bisita asyarata madad min Ramadan kata bahasa tiga itu kan masih aku ingat ka urang jadi bisita dina deuleun asyarata jeung 10 madad anu geus kalibat di Ramadan dina bulan jadi di bulan tanggal 15 Ramadan kan madol geus kalibat jadi Ramadan teh 15 poe geus kalibat jadi tanggal 15 kan nyunatkeun ka kolot mun geus ngajina di geus mun kuat di leuwih Ghazawna ini perang simpuri dawuhan Nabi Sa'id al-Khudri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di sita asyarat tanah bin Ramadan dina tanggal 15 Ramadan paminna man sama wa minna man apara maka sebagian simpulin ayahan puasa sebagian simpulin ayah berjaya puasa walam ya'in isra'in alam mukir te ayah ya'in anu ngaji jelek anu lawan-lawan asra'in alam mukir anu sawun anu kesawun walau mukir anak sahih dari anu tersaubin, tenawan-nawan anu tersaubin. Anu rasa boleh dari sih ya.
Jika di santri kekuasa ya, belai lagi. Jadi kalau kekuasa soalin, maroko maroko itu di sini. Sangat berdaya kan? Anu sahut tengah lenek, kanu tersahut, anu tersahut ke, tengah lenek kanu sah. Biasa, dia baru makan dia. Ia kenyang baru. Nasihat, bapa terang nak sampaikan. Saudara-saudara, kadek, kadek, ulah tanggona kuno kuasa, orang atau kesini terkuasa. Kalau yang lain, orang kadek ulah tanggona kuno kuasa, terus kena terkuasa. Dia macam yang dia mengingatkan, begitulah toleransi nak para sahabat dari sini awal itu sangat merinya itu gambar. Wafi diwayatin, dinasa paling dari wayat kiaruna. Ninggal para sahabat dan naman wajah kekuatan saya pesna anu masih kene gaduh emutan kiat maka man wajah dak jami anu nakan bina dirina kekuatan kekuatan pasama anjeuna sawu fa inna dalika hasanun margi upami masih kene mampu kiat masae tasawu wa yauna anna man wajah dhafa fa aqra fa inna dalika hasan maka hasanun upami kinten-kinten henteu kiat anjina barukah eta alus lamun kuat kuasa alus terkuat ulah kuasa alus ya tekan jadi alus kadeh tekan rawah muslim wa ghairu jadi ada terkuasa lain terkuat ulah maksa-maksa kemanis bukan reuhan ayu jadi ayu tak perlu aku perang siya punya orang buka-buka dan jangan dibutuh para sahabat sudaya Allah bikin asem kuat-kuat jalan kuasakan. Ah, saya menekuatnya bukan. Jangan lagi. Qala al-Hafiz. Nah, dia kan kesimpulan kita habis tempat ini sampai kami terakhir menemui waktu di taman kita. Ikhtalafal ulama. Ikhtalafal ulama benteng pendapat para ulama. Ayyuma afdalu fis sabab. Ayyuma afdalu fis safar almana ya pada melang anu pangsaena ketika urang angkat-angkatan teh as-saum awil fitr nah urang teh kada saum atawa kada buka padahal ba Anas bin Malik lah apa teh kada urang disebutkeun ini Anas bin Malik ulah mangandirin kepada padahal ba Anas bin Malik radhiyallahu anhu terasnya pendapat Imam Anas bin Malik radhiyallahu ila an-saum afdal. Dauhan Anas bin Malik upami kiat saum rampung saya. Wa hakka dari kaidan an wa hukiya dari melihat mengingatkan Imam Malik yang eta teh an Utsman bin Affan tarkit Utsman bin Affan. Wa hukiya dari kaidan an sabin di Al-Qur'an Ibn al-As Utsman bin As wa ilaihi dhahaba Ibrahim an-Nakhai maka nurburkeun wa ilaihi nurburkeun kana pendapat Imam Anas bin Malik pun dia Ibrahim an-Nakhai Ibrahim an-Nakhai wa Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair wa Tsauri sareng Imam Sufyan Tsauri wa Abu Tsaur sareng Abu Tsaur wa ashabul Ra' syarat para ulama anu gaduh pendapat. Wa qala man Madaun di Imam Malik wa Fudail bin Ayyad, syarat Fudail bin Ayyad ulama sufi kan. Wa Syafi'i, syarat Imam Syafi'i, as-sawm ahabbu ilaina liman qawiya alaihi. As-sawm hari sawm ahabbu ilaina lebih dipikirkan sepuhnya dalam Imam Syafi'i kan, syarat Imam Malik kan. Di mana kau yang ada ini kajami anu kiat karena terakhir as-sawmu ahabu ilaina di mana kau yang ada ini sawm lakum saya kajami anu kiat wa qala Abdullah bin Umar ngadau Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Abbas serang Abdullah bin Abbas wa Sa'id bin Musayyab serang Sa'id bin Musayyab wa Sya'bi serang Imam Al-Sya'bi wal Auza'i sarat Imam Auza'i wa Ahmad bin Hanbal sarat Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawiyah
syarat Ishak bin Rahal ya al-Fitru Abdul terpuasa lebih terus buat anak ayah jadi sahur saat ayah dari Yona buka oke ayah maka kalau asap semilai tenang aja kita sama-sama walian Hamid bin Abdul Amar bin Abdul Aziz diriwayatkan tentang Umar bin Abdul Aziz wa Qutadah Imam Qutadah wa Mujahid al Mujahid afdaluhuma aisanuhuma ala al-bardi. Nah, dia maka pertengahan dia. Jadi Umar bin Abdul Aziz kata Ali bin Khalifah abad ke di tahun 99 Imam Qutadah, Imam Mujahid dan Hanana afdaluhuma. Ya, saya saun salam hentet teh aisyah rumah ada mati anu kira-kira babari ke jelma mata cik-cik jelma iya anu puasa kuat puasa kata pak mending terpuasa kumaha nih kan waktara hadal qaul al-Habib Abu Bakr al-Mudri wa waqarul hasan jadi kira-kira kembali dekat ayolah kebayangan kurang dekat kira-kira namun kira-kira kurang ini kita puasa jangan kelinan lah ayo naik pandama karena juga jarak ketika dia lupa di tehan hanya AC naik mobil yang hanya dadang naik mobil pakai AC supir naik rumah terus kata nolor sama kayak buka sekarang lupa hujan puasa eh kita kudu foto. Nah itu ada dua pendapat. Akan simpulingan ke bahwa dua-dua nana tanya. Upami ayo naras gentanya masalahnya. Rosa, kita kumau upami ini bilang kata-kata dan saya buka. Abdi teh saya saung itu sok maka ini gue. Pada buka mana? Pada saung mana? Ibu ya. Upami ibu buka, kena kuala dong saat ini saung ini. Ibu kak, maka anak kemana? Untuk abdi. Naik kereta api ya, naik kereta api. Mata bu, ini puasa bu, molor, naik kereta api. Antara ini, bisa kuni si jamaah bintang Allah Alhamdulillah, Al-Fatihah.